Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi kita para petani maju Indonesia. Marilah bersama-sama kita berdoa untuk kita semua agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta semua kegiatan pekerjaan yang telah kita rencanakan pada hari ini bisa berjalan lancar dan sukses karena kita selalu melakukan hal-hal yang terbaik, termotivasi dan tetap bersemangat. Para petani maju Indonesia, dalam pertemuan kita kali ini, kita kembali akan memenuhi beberapa permintaan. Dan dalam kesempatan ini, kita kembali akan membahas masalah bagaimana sistem tanam, khususnya adalah sistem tanam jajar logowo. Kita telah mendapatkan informasi dari hasil penelitian dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta dari Fakultas Pertanian di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana dipilih dari beberapa macam tipe sistem tanam jajar logowo, baik itu 2:1, 3:1, dan 4:1, mana yang paling baik dan memberikan hasil yang lebih tinggi. Membandingkan beberapa jarak tanam, pada sistem tanam jajar legowo, untuk pertumbuhan, dan produksi terbaik bagi tanaman jagung. Dalam budidaya jagung, komponen teknologi pengaturan jarak tanam, dan sistem tanam, diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Teknologi jarak tanam, diperlukan untuk mendapatkan tingkat populasi yang optimal, mengurangi kompetisi mendapatkan unsur hara, memaksimalkan penerimaan sinar matahari, dan adanya ruang tumbuh yang cukup untuk pertumbuhan. Merujuk kepada teknologi sistem tanam, maka sistem tanam jajar legowo dapat diterapkan pada pertanaman jagung. Di mana penerapan sistem tanaman jajar legowo pada tanaman jagung, lebih diarahkan pada 1. Meningkatkan penerimaan intensitas cahaya matahari pada daun, dan diharapkan hasil asimilat, atau fotosintat, meningkat sehingga pengisian biji dapat lebih maksimal. 2. Memudahkan pemeliharaan tanaman, terutama penyiangan gulma, dan pembumbunan, baik secara manual maupun dengan herbisida. 3. Juga akan mempercepat dan memudahkan, proses pemupukan, maupun sanitasi area dan mengatur pemberian air, atau drainase. 4. Memudahkan penanaman untuk pertanaman kedua, dengan sistem tanam sisip, yang dilakukan 2 minggu sebelum pertanaman pertama dipanen. Khusus untuk wilayah potensial penanaman jagung 2 kali berturut-turut, sehingga menghemat periode pertumbuhan tanaman di lapangan. Penambahan jumlah tanaman atau populasi, menjadi basis dan dasar pemikiran sistem tanam jajar legowo, sehingga penentuan jarak tanam, menjadi sangat penting. 1. Sistem tanam jajar legowo, 2:1. Terdapat 4 jarak tanam, yaitu A. 90x50x20 cm, untuk 1 benih per lubang tanam. Di mana, jarak antar legowo 90 cm, jarak baris dalam 1 unit legowo 50 cm, dan jarak tanaman dalam barisan 20 cm. B. 100x40x20 cm, untuk 1 benih per lubang tanam. C. 90x50x40 cm. Untuk 2 benih per lubang tanam, di mana jarak antar legowo 90 cm, jarak baris dalam 1 unit legowo 50 cm, dan jarak tanaman dalam barisan 20 cm. 2 benih per lubang tanam. D. 100x40x40 cm. Untuk 2 benih per lubang tanam. Dua, sistem tanam jajar legowo, 3:1. Terdapat 2 jarak tanam, yaitu A. 90x40x40x20 cm. Untuk 1 benih per lubang tanam. B. 90x50x40x20 cm. Untuk 2 benih per lubang tanam.
3. Sistem tanam jajar legowo, 4 banding 1. Terdapat dua jarak tanam, yaitu A. 100 × 40 × 20 × 20 × 20 cm. Untuk satu benih per lubang tanam. B. 100 × 40 × 40 × 20 × 20 cm. Untuk dua benih per lubang tanam. Hasil pengujian yang dilakukan oleh Balitbank Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pada tahun 2019. Yaitu, membandingkan sistem tanam jajar legowo. Yaitu, jajar legowo 2 banding 1, 3 banding 1, dan 4 banding 1. Dengan penanaman satu benih, per lubang. Dari data hasil penelitian yang dilakukan di lahan, menunjukkan bahwa jarak tanam, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Perlakuan jarak tanam, akan tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun tanaman jagung. Hal ini disebabkan jumlah daun dari tanaman jagung di setiap perlakuan relatif sama banyak. Pemilihan jarak tanam, mengakibatkan adanya kompetisi, pada pertumbuhan tanaman jagung. Semakin tinggi tingkat kerapatan antar tanaman, menyebabkan semakin tinggi tingkat persaingan tanaman. Perlakuan berbagai jarak tanam yang dilakukan, belum mengakibatkan kompetisi sengit, pada periode pertumbuhan tanaman jagung. Sehingga tidak menunjukkan pengaruh nyata pada jumlah daun tanaman jagung. Sedangkan, pada pertumbuhan tanaman jagung dengan jarak tanam sangat berpengaruh terhadap luas daun tanaman jagung. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan A. Sistem tanam jajar legowo, berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Hal ini karena sistem jajar legowo dapat meningkatkan penerimaan intensitas cahaya matahari pada daun, memudahkan pemeliharaan, penyerapan unsur hara dan air. B. Sistem tanam jajar legowo 2 banding 1, memperlihatkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem jajar legowo 3 banding 1, dan 4 banding 1. Hal tersebut terjadi karena pada sistem jajar legowo, 3 banding 1, dan 4 banding 1, populasi tanaman lebih banyak. Kerapatan tanaman menyebabkan antara tanaman saling menaungi sehingga mengurangi laju proses fotosintesis. C. Sistem tanam jajar legowo 2 banding 1, memperlihatkan produksi yang lebih tinggi, dibandingkan dengan sistem jajar legowo 3 banding 1, dan 4 banding 1. Semoga bermanfaat. Para petani maju Indonesia, demikianlah paparan yang bisa kami sampaikan, dan semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.